Jadi emang gimana ya ini polemik sebenarnya. Ada kekhawatiran dari para ulama melihat pegawai musik gitu ya, sehingga energinya itu membuat energi negatif. Okay. Gitu. Misalnya gini, suatu saat ada konser ya, konser apa ya? Aku ngomong takutnya menyinggung seseorang Ya, ya. umum aja deh, Nah, konser umum gitu ya. konser gitu, konsernya itu erotis. Oke. Nah, sehingga saya melihat sendiri ada orang-orang tertentu yang akhirnya melakukan hal-hal yang nggak baik di situ. Nah, di sini aku butuh, oh pantas ulama ini banyak mengharamkan gitu. Terus ada etika yang hilang, moral yang hilang, ini yang hilang, oh pantas mereka marah. Terus saya berkaca sama diri saya sendiri, loh terus kalau saya gimana? Orang dengar, terus dia nangis, dia ingat sama Allah, dia ini gimana? Nah gitu, saya tanyakan ini ke beberapa guru-guru gitu ya, guru gimana kalau saya nggak apa-apa, pik jalan aja lu, lu kan bukan yang apa menimbulkan syahwat kepada dunia, menimbulkan syahwat kepada perempuan, menimbulkan syahwat kepada hal yang tidak baik, kamu orang menimbulkan kalau orang menangis ingin kembali kepada Allah, rindu kepada Allah, jadi nggak masalah. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.